Bayam, bening bayam nih namanya ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Daniel. Seperti biasa ya guys, hari ini kita makan-makan lagi nih guys. Sini ada jengkol mercon, ini ada belut sambal ya, dan ini ada capokak goreng, terong goreng, ada keripik singkong, ada sayur rebusan juga nih ya. Ini ada bayam, sini ada labu dan gak pernah tinggal lalapan mentahnya, ada selada, daun pepaya, sini ada petai goreng guys. Dan tentunya di sini ada nasi ya guys. Oke guys, seperti biasa ya, sebelum makan kita berdoa dulu. Oke guys, ini tangan udah cuci ya. Oh, yang sampai lupa nih guys. Ada kuah gulai tadi saya beli nih di rumah makan Padang. Tadinya saya mau beli rendang guys, tapi belum siap dimasak. Ini gulai favorit banget nih guys. Gulai cincang. Wow. Biar makannya tambah berselera nih guys. Nih gulai cincangnya. Wah. Jengkol mercon. Belum guys. Bayam, bening bayam nih namanya ya. Enak banget guys. Coba saya selada pakai sambal mercon ini. No. No. Daun pepaya.
Terong goreng, guys. Jengkol yang lembut. Tadi saya sudah rebus. Biasanya ada yang bikin direbus doang ya. Tapi menurut saya rasanya kurang mantap, guys. Jadi saya coba goreng sebentar aja. Masa rasanya ciri khas jengkol itu terasa banget. Lembut lagi nih. Gulainya mantap, penambah nafsu makan ya. Biasanya rendang tuh, wah gila, rendang Padang guys, coba bayangkan pakai lauk-lauk kampung kayak ini. Dan saya belum terhiraukan dari ini. Sayur labu makannya di sini, guys. Tapi saya sengaja nggak petik tadi ya. Kalau ini yang nggak bisa dimakan. Ini batangnya keras banget. Pakai sambal. Nah, guys. Pakai cepokaknya enak, pakai ada ikan asin juga. Tapi ini menunya terlalu banyak tadi, guys.
Makanya saya nggak tambahin ikan asin. Ini ada keripik lagi guys. Nah, enak banget keripik singkong ini guys. Kenyang guys, kenyang, puas banget nih makan jengkolnya hari ini.
Hujan. Hujan guys, keras banget suaranya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.